mendung tanpa utang, ketemulan kelangan, kabeh ku ising tiarani perjalanan. Awak dewe tau duwe bayangan besok, yen wis wayah omah-omahan, aku maca koran sarungan, kowe belanja dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan, aku karo kowe wis pisahan, aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Halo, nama saya Kuko Prasetyo Kudamai. Saya adalah seorang seniman yang sedang belajar. Kesibukan sehari-hari ya menghadapi realita dan nulis lagu, mengamati orang-orang di sekeliling untuk perbendaharaan untuk kantoran. Karena itu utusan dari Yang Maha Kuasa. Waduh. Ya enggak tahu juga, Mbak. Itu kayak gift, hadiah dari Tuhan ke aku gitu. Karena saya pernah mau pengen mengabdikan hidup saya itu di olahraga waktu itu, karena saya dulu jadi atlet renang sama bola dan itu gagal semua karena biaya. Yang kemudian akhirnya saya memilih jalur kesenian ini lebih rileks dan kompleks seperti itu. Jadi kayak luwes aja. Makanya saya bisa, ya bisa nyanyi, ya bisa bikin lagu, ya bisa acting, kadang-kadang belajar derek kan bebas, lebih ekspresinya itu lebih bebas aja. Yang memotivasi saya terus berkreasi itu yaitu ini mungkin apa ya, banyak banget sih, maksudnya berangkat dari realitas kan. Banyak orang-orang yang mungkin melatih kesadaran itu yang memotivasi saya. Ketika saya bikin lagu misalnya, dari pengamatan saya ketika bermain misalnya di alam, terus di ruang yang tertutup, di kamar, di rumah tetangga atau lingkungan gitu, itu yang memotivasi saya untuk berkreasi. Karena saya mencoba untuk mengabadikan momen-momentum, potongan-potongan momentum itu saya jadikan lagu. Jadi kalau saya bikin lagu sudah jadi, saya pasti ingat momentum itu. Oh dulu misalnya kayak semasa kecil saya renang di sungai, saya bikin lagu judulnya Bantaran Kali Madiun. Ceritanya dulu itu saya sering lompat dari jembatan. Pas waktu hujan deras gitu, saya lompat dari jembatan, renang di sungai itu sama teman-teman. Nah, itu yang memotivasi saya selalu ingat dengan sesuatu. Mungkin itu sih. Kalau inspirasinya sih lebih ke kayak gini. Kalau orang mengolah tema itu kan biasanya dalam lagu ya, dalam menulis lagu itu biasanya mentok dalam satu lagu aja. Tapi kalau aku enggak, tak olah kayak seperti series gitu. Misalnya di awal ini setelah putus mereka ngapain? Pasti ngalami kontemplasi. Sesuatu yang tidak diharapkan datang kembali. Misalnya kayak mendung tanpa hujan, sesuatu yang harapan yang tidak terwujud. Akhirnya memilih jalan yang berbeda, dua laki-laki dan perempuan itu. Terus kemudian di lagu kedua ada udan tanpa mendung. Konsepnya seperti kenangan. Kenangan itu gak pernah kita prediksi. Misalnya habis interview atau habis minum kopi, aku mau nginget-nginget kenangan. Gak mungkin. Kita di kamar mandi, di tempat mall atau kuburan aja bisa tiba-tiba, ah oh, kok keinget mantanku ya. Nah itu udan tanpa mendung mengejutkan. Jadi kayak lebih bercerita aja. Kayak gitu, inspirasinya kayak gitu sih.
Jadi seniman itu yang aku beberapa kali tanya itu, yang sekarang sibuk itu nggak punya waktu ngelamun kayak aku, Mbak. Aku tak bagi nih. Misalnya, oh ini menarik, ini baru tak ambil. Jadi nggak semuanya tak iyain gitu. Misalnya kayak dari Jakarta, misalnya suruh milih kemarin naik pesawat atau naik kendaraan apa gitu. Aku pasti milih kendaraan pribadi. Kalau enggak, aku naik kereta. Karena di situ ada tempat kontemplasi kayak melamun di situ. Nah, jadi antara realitas dan imajinasiku itu saling berketerkaitan. Akhirnya muncullah kayak teks-teksku mendung tanpa udan, udan tanpa mendung, mendung ketemu udan, mendung udan terus terang, udane ora roto terang. Ada di mini album mendung tanpa udan itu hasil semuanya dari realitas ngelamun ku lihat langit itu. Ngapain sih gue ini stres gitu. Tapi menghasilkan karya. Waduh, ini seru banget ini. Tapi udah almarhum semua yang misalnya kayak aku pengen featuring John Lennon gitu kan udah. Tapi ya namanya impian toh, mah nggak tahu toh. Impian kan ya kalau di seniman Indonesia aku pengen featuring misalnya kayak Pamungkas. Terus banyak sih Mbak impianku kalau ngomong impian. Tapi kalau capaian kerja, bukan kerja sih, tapi membangun ruang kreatif di tempatku suatu saat nanti gitu. Siapapun bisa mengakses itu. Bebas berekspresi di situ tapi tetap berkarya dengan keterbatasan tertentu lah intinya. Kalau semoga ya bisa didengar dengan orang banyak dan berkesan dan menjadi pelajaranku dan pelajaran teman-teman yang mengapresiasi. Enggak hanya euforianya aja yang didapat tapi lebih ke oh ternyata bisa merubah sesuatu meskipun itu tidak semuanya dirubah gitu ya, tapi paling enggak yang buruk jadi baik lah, yang baik jadi lebih baik. Kalau dari teksnya aku seneng semua, mungkin musiknya ya, Bunga Nganti Susah ya. Lagu baruku yang judulnya Bunga Nganti Susah aku kurang gitu. Oke, kalau yang paling disuka? Udane ora roto. Nah, tadi kan Mas Kuku bilang lagu yang paling disuka adalah Udane ora roto. Nah, boleh dikasih tahu sedikit Mas, part yang paling disuka atau part yang emang harus didengar? Ketawa milihku malah ini. Mengangkat orang-orang di sekelilingnya, bahkan mengangkat namanya juga. Aduh.